Aku. Datanglah padaku. Initiate retreat. Hujan bintang-bintang. Killing spree. Datanglah padaku. Sebersihnya. Datanglah padaku. Legendary. Sinar untukku. Datanglah padaku. Hujan bintang-bintang. Bersinar untuk tamu padaku. Angkasa melihatmu. Oke coy, di sini gue mau rekomendasiin tempat top up yang aman, cepat dan murah ya. Zshop Gaming namanya. Ini langsung aja kita order. Tinggal klik link website yang ada di sini. Pilih Mobile Legend. Nah, di sini kita tinggal masukin ID-nya ya. Sama servernya. Terus pilih diamond. Di sini gue pilih 80 diamond aja deh ya. Di sini pembayaran lengkap, kalian bisa pilih apa aja nih. Tapi di sini gue pakai GoPay aja ya. Masukkan nomor HP buat dapetin notif. Di sini tuh nih kalian langsung ketahuan ya, rent tuh. Oke, langsung aja beli sekarang. Kalau udah gini kode QR scan kita screenshot ya. Tinggal kita bayar. Oke, pembayarannya berhasil. Beberapa detik langsung masuk diamannya. Langsung muncul juga notifnya ya. Tunggu apa lagi? Pokoknya kalau mau top up ya di Zshop Gaming aja, cuy. Oke, cuy, di game kali ini gua main Novaria ya. Akhirnya dapat lagi nih hero. Susah banget dapetinnya sumpah. Ya aduh, hadih. BTW di game ini gua main solo rank ya. Seperti biasa lah, main solo biar greget. Semoga aja nggak kena dark system sih. Gak tahu kenapa makin hari makin susah ya main Mobile Legend ini. Makin banyak player jago-jago dan juga makin banyak player yang aneh-aneh, terutama di tim kita ya. Gideran di tim musuh jago-jago gitu. Gak tahu kenapa. Mungkin lagi apa saja kali gua ya. Ada nasib solo rank kayak gini dah. Mana nih hyper musuh? Gak muncul-muncul pun. Ah, ya udahlah, kita lanjut clear minion. Tas, beh, ini termasuk cepet sih clear minionnya. Gua suka banget ini. Ntar ya, ini dia pasti ngebuff nih. Sabar. Kita sampah. Gak kelihatan. Ah, udah habis. Aduh. Cetas. Aduh, tak kena. Sabar. Ini gua pakai emblem magic worship biar damage-nya benar-benar ngeburst nanti ya. Tapi pakai buku juga. Kalau nggak mau pakai buku, kalian pakai emblem impurage yang ketiga. Cetas anjay. Gak ada gigit ya. Aduh, atasnya kalah. Aduh. Ah, atasnya kebantai dah. Oke, nggak kena. Ya ampun, mati lagi tuh. Tinggal skill 1. Nah, cepet sih ini clear minionnya. Oke, langsung rotasi ke lane yang ada kesempatan kill. Ini offset banget ini. Mati dong, nice. Gua dapat kill yang pertama nih. Untuk Nova sendiri nih di early susah sih buat solo kill. Susah ya. Kalau mau solo kill itu harus pakai skill 1 atau enggak pakai flame suit kombonya. Kalau cuma skill 2, 1 hit itu enggak bisa, cuy. Bang, pakai item from their hit baru bisa. Enggak bisa. Itu enggak kena lagi. Kalau skill 2 Novaria tuh makan tuh. Ini mati deh. Nah, mampus. Main dapat assist. Sabar. Enggak bisa dah. Jadi skill 2 Novaria itu nggak bisa aktifin item ROM dari hit ya. Skill 2 Nova nggak bisa aktifin dari hit. Cuma skill 1 dan flame suit aja nih bisa aktifin skill 2. Apa tuh? Cuman iya kayak gitulah. Hah, gua ngomong apa dah? Bentar ya. Dapat.
Oh, oke, okay, nice. Dapat. Oke, okay, ulang ya. Jadi skill 2 Novaria itu nggak bisa aktifin ROM dari hit, nggak tahu kenapa. Nggak bisa loh diaktifin. Kalau bisa sih bakalan OP banget. Mungkin udah diperhitungin sama Moonton kali ya. Ya kan kalau bisa aktifin dari hit dari skill 2, wah OP banget lah. Langsung satu hit. Kabar. Atasnya tebel banget itu si Freya, males lah gua ke atas. Si Chou-nya gak bisa sekaratin. Gak dapet lagi. Kok hook minion woi. Itu bisa nih. Kabar kita harus pakai skill 1 tuh. Ah. Boom, langsung mati. Mati tuh. Oke, okay, nice. Harus pakai skill 1 dulu nih sebelum skill 2. Kalau bisa kayak gitu ya, kalau bisa. Gitu ya. Aduh. Nah, dapat. Ah, nice. Lesti-nya. Ini dia. Boom, aduh, tak mati. Coba flame shoot aku tadi ke situ ya. Kejar gak sih? Kejar dah ya. Situ nih. Ah, tinggal. Destroy-nya ganggu banget. Datanglah padaku. Wah, mati lagi, baru juga hidup udah mati lagi. Geblek. Kabarnya ada Lesti nih. Skill 1. Boom. Nah, jadi skill 2 dia Nova ini enak ya, bisa nembus. Apa tuh? Bisa nembusin buff. Aduh, gak kena. Gak nyampe. Gua kenapa skill 2 nya ke depan ya, karena cepet, biar cepet sampai. Kalau boom, jadi kayak gitu ya. Kalian kalau mau cepet pakai skill 2 ya, skill 2 nya ke depanin aja, keburu musuh recall kayak atau apa gitu kan. Nggak kena dah. Kenapa nggak gua barengin tadi ya? Aduh, itu kalau barengin mati dah. Setan. Ingat, kalian skill 2 ke belakang itu kalau mau cari stack banyak ya. Tapi kalau mau buru-buru untuk ambil lasit atau keburu musuh recall, kalian langsung ke depanin aja skill 2. Ini boleh sekarang nih. Recall sembarangan. Aduh. Itu namanya teori pura-pura balik. Dia pasti nggak ngira tuh kalau gue masuk rumput. Hero curang ini Nova ini. Bisa terbang. Salah nih. Bawanya deh. Harit. Tuh, nembus tuh buffnya tuh. Mati kan ya. Bentar. Salah nih. Wah, anjir. Sekarang. Ah, enggak kena pula. Loh, mati. Dia di ulti ya. Aduh, gua enggak lihat. Sumpah, sorry. Tai, ngamuk dia, Cok. Sumpah lah, gua enggak tahu tadi. Gua sibuk ngeker. Bukan itu. Ya Allah. Enggak lihat. Aduh, sorry. Bisa aja. Gua sibuk ngeker dah, sumpah. Mana enggak kena lagi, miss. Kalau kena mati tadi, Freya. Sorry bro. Kita fokus clear minion dulu bentar. Boom. Mantap. Oh gila. Keren. Rangko gua mantul nih, mantap betul. Mana dia? Situ. Sabar ya. Nah, Lesti. Skill 1 dulu, baru skill 2. Boom. Hai dah. Oke, nice. The power of legend. Kali ini nampak. Awas di ini tuh. Enggak ada. Skill Nova ini semuanya bisa kelihatan map loh, walaupun enggak kena tapi bisa sepintas gitu ya musuh kelihatan. Sekarang. Ya. Aduh.
itu. Ini ngapain sih? Aduh, Nicole sembarangan terus tuh orang, gak pernah belajar dari kesalahan. Nah, ini dia. Ah, gak mati. Setan. Mati nih. Oke, okay, nice. Kabar, harinya. Ah, gak ada. Aduh, harinya greget gua. Dari pro balik, padahal kita maju. Maju nih, iya. Nah, mana dia? Oh, sini. Boom. Aduh. Mati gak sini? Maju. Ya. Ah. Greketnya aku. Aduh, hari mati lagi. Sana nih. Ah, elah. Aduh. Wah, dialin. Ah, setan lah. Enggak bisa lah gua dialin, cok. Aida. Di 8 gua nih. Datanglah padaku. Mana lagi? Kurungan bintang. Ketahuan semua. Apa kau? Ya, malah kena kupra. Menyala. Ini ulti terus combo dengan hook Franco enak banget sih. Jadi Franco tinggal kenain ringnya doang, ring dari mark atau tanda dari skill Nova, skill ulti Nova. Jadi bisa kena ya hooknya Franco. Walaupun seharusnya miss, tapi kalau dia kena ring jadi kena. Gue tepi. Ah, mati dia. Oke. Mati. Oke, mantap. Kufroy. Sini dia. Ya elah, mati lagi Kupra sama gua. Gas kena. Ah, gitu dong. Ini dia nih akhirnya. Si Harley main juga ya. Ya, kebanyakan mati nih si Harley. Tuh kan. Datanglah padaku. Oke. Aduh, enggak dapat. Udah, enggak oke. Sebenarnya bisa loh buat nyampah kalau hoki, tapi ya. Hujan bintang datanglah padaku. Turret mid, oi. Satuin. Turret dulu lah. Wah, sumpah. Nah, gitu dong. Lotnya ke bawah. Datanglah padaku. Awas rumput nih. Oh, enggak ada. Bentar. Tuh, ada enggak? Kena. Udah pasti kena. Mati tuh. Awas. Gua lock Lesti. Ini deh. Ya elah. Tuh. Wah. Udah mati duluan. Tuh, gimana sih? Nah, gitu. Mantap, nice. Dadah. Balik, enggak bisa end. Tamlah padaku. Awas di situ. Nah, kan? Ketahuan inti, memang. Kita cicil lagi bentar. Itu dia. Oke, kena. Ini Nova nih paling enak combo dengan Fanny atau enggak Link sih. Jadi kita tugasnya cuma sekaratin musuh. Kalau musuh udah sekarat, langsung di bersih-bersih sama Fanny dan Link. Cuma itu. Ah, oke, okay, mantap nice. Duh, gak kena. Sama kayak main Parsa gitu kan, kenain satu tetes abis itu dikejar sama Link Fanny. Kayak gitu doang cara main ini. Enak nih di combo dengan assassin kayak Fanny, Link atau Hayabusa yang dengan gampang bisa kejar musuh. Jadi nggak apa-apa kalau kena satu hit gitu. Langsung mati. Dia kena ledakan skill 1. Belakang. Nah ini. Wey, damage macam apa lah itu? 2500 true damage. Leslie setan lah. Wah, hancur setengah darah langsung mati, cok. Haram itu. Wah, berdempang. 10 kill dah. Udah jadi tuh itemnya. Ntar, gue penasaran sih. Mau pake build-nya Lunox nih. Pake sepatu mana, terus nggak usah pake buku ya. Kita beli Divine Glaive nanti.
Sepatu mana dulu? Oke. Okay. Habis itu Divine Glaive. Mana sih? Oh, paling atas. Ah, ini. Yo, gaskan, 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 ratakan, ratakan, ratakan. Oleh itu. Anjir, anjir. Astaga, dia copy ulti. Aida. Aduh, mati konyol lagi gua. 1100, dikit lagi nih full item. Gua penasaran sih damage-nya gede atau enggak ya. Woi, woi, woi. Ya ampun, bisa-bisanya itu Freya dapat 2 orang. Kaget. Nih, apa tuh? Stas, kita mati. Gak mati. Bubar, bubar. Wah, berempang comeback. Astaga. Ya Allah. Aduh. Minion, minion, minion. Sini, mati nih. Oke, okay, nice. Satu lagi, anjir. Bisa 80 darahnya. Mana kok, mana kok. Aduh. Minion, dia mau end, cok. Minion, minion, minion. Pokok minion. Gak ngotak. Tuh. Kok ngapain kayak gitu, anjir lah. Minion, 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 minion. Dada, dada, minion, minion, minion. Minion. Woi, ujak ya. Kupra di ulti. Anjir, anjir, ini hari pemikiran benar-benar sangat. Wow, mati kita kau. Udahlah, minion, cok. Minion, minion dulu. Kenapa ulti ke Kupra lah itu Franco? Ya ampun, sumpah dah gua. Aidah. Kambek lo ya. Aduh, hari-hari kena comeback, comeback. Ini game apa sih? Lol banget Franco ya. Lol, 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 lol. Tadi ngatain gua lol dia. Padahal dia sendiri. Ulti tuh ke Freya lah tadi biar enggak di end. Aduh, one strike push ya. Gua mati langsung di end setan. Kita report mampus dah kok ya. Nice game. Kontil, kontil. Report aja sama GG tim gua. Yuk GG juga. Ulti sembarangan. Ngasal ulti. Oke lah cuy, makasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa bantu like, baru share dan juga subscribe bagi mom. Thank you semuanya. Bubar, bubar.